kembali lagi di channel kami. Sebelum tonton video kami ini, jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menonton. Nah, di video kali ini kita mau review speaker aktif Polytron tipe PAS8B22 ya kak. Untuk tipe PAS8B22 ini nanti dapat 2 box ya kak, satu untuk box aktif dan satu lagi untuk box pasif. Untuk tipe PAS8B22 ini ukuran speakernya 8 inch, dan pastinya sudah dilengkapi spesifikasi yang lengkap ya kak. Nah, untuk tahu lebih detail lengkapnya speaker ini, jangan skip video dan tonton sampai habis ya. Untuk detail depannya seperti ini. Di bagian depan terdapat logo Polytron di masing-masing box. Bagian atas berfungsi sebagai treble, kedua sebagai middle, dan dua terbawah sebagai double woofer. Ada woofer pertama dan bagian bawah sendiri woofer kedua. Ini untuk tampak atasnya. Speaker ini dilengkapi LED display, tombol power, tombol preview, tombol pause, tombol next, dan tombol stop. Dilengkapi juga dengan pengatur volume, pengatur super bass, ada tombol untuk efek outdoor, dan ada tombol untuk scan atau program radio. Speaker ini juga dilengkapi beberapa mode pemutaran seperti aux input, FM radio, Bluetooth input, USB input, dan line input. Nah, di bagian sini untuk colokan aux inputnya, aux input ini bisa disambungkan dengan HP atau laptop, bisa menggunakan kabel stereo to stereo. Ini untuk memory card input, untuk USB input bisa flashdisk atau card reader, untuk 2 microphone input bisa diatur melalui 2 pengaturan mic level dan echo level. Lanjut di bagian sini ada Bluetooth input untuk menyambungkan melalui Bluetooth. Terdapat tombol pengatur equalizer. Equalizer terdiri dari user. Untuk equalizer user, untuk presetnya bisa diatur dari 5 tombol berikut ini. 5 tombol berikut ini bisa berfungsi sebagai treble, bass, dan middle. Dan equalizer bawaan ada flat, rock, pop, klasik, dan jazz. Dan berikut ini merupakan tampilan bagian belakangnya. Untuk bagian belakang ini terdiri dari kabel power, tombol on off, colokan untuk line input bisa disambungkan menggunakan kabel RCA. Dan yang terakhir untuk colokan speaker pasifnya. Dan juga ada antena untuk FM radio. Untuk slot video terakhir ini wajib banget nih kak ditonton sampai habis, jangan sampai di skip ya. Mari kita cek sound. Terima kasih.
Terima kasih sudah nonton, Kak. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya, Kak. Bye-bye.